Jangan lupa subscribe, tekan lonceng dan share. Okay, assalamualaikum semua. Sekarang ni kita dah on the way nak pergi check up dekat Andorra Hospital. Nak check up baby ada kuning ke tidak. So, siapa yang tak tahu, inilah dia jalan menuju ke Hospital Andorra. So, senang je korang tengok belah kiri korang. Okay, masuk kiri tu. Nampak tak ada? Ada apa? Kita tengok dulu. Ada shell kan? Jadi korang masuk kiri. Lepas tu, tu dia Andorra Hospital. Rasa rindu pula macam rasa nak bersalin lagi sekali lah tengok hospital ni. Okay, so kita kena pergi ke emergency. Kita tak payah nak pergi ke depan. Tak payah nak beratur-beratur. Kita terus saja masuk kiri ni. Emergency dia ada dekat belakang. Okay. Itu dia Andorra Women's and Children Hospital. So, kita masuk sini. Kita pergi ke emergency. Okay, jom. Ambil darah baby. Tu dia emergency. Nampak tak? Senang je eh. Tak ada orang. Tak ada orang. Tak payah nak batuk-batuk. Okay, jom kita masuk. Alright, kita dah check up kejap. Sebab hari tu dia cakap dia punya bacaan tiroid dia tinggi. So ya, yeah. Tu angkan semuanya okey. Dah nak makan tak boleh. Bush. Gigit je. Lama je. Tengok tu. Salah balik. Jatuh tu ke atas. Ah yes. Cara dia tu. So dia order ni geng. Coklat roll dengan raspberry cake. So kita pergi dekat cafe. Kat Andorra ada cafe dia. Kat sini ada makan-makan lah. So boleh relax dulu. Sementara tunggu keputusan darah. Darah baby. So layan dulu geng. Latte, cake, raspberry dengan roll, chocolate roll. Sedap, dia punya kek dia sedap. Ya, tak nak makan terus, mesti makan banyak. So dia jual juga gift-gift kat belakang ni. Alright, settle dah, check up balik. Alhamdulillah, semua normal lah. Ah, normal ke? Tak tahu cakap normal ke? Dia kata okey kuning tak ada, tak perlu take admit apalah dia kata. Tapi besok kita kena jumpa doktor. Besok dia datang lagi sekali. Okey, jom balik. Driver. Saya nak singgah pergi beli something. Boss. Dah tengah hari, bos. Ini hari Ahad, you kerja ke? Saya ini hari cuti, bos. Tapi? Tapi tu bos minta tolong sama saya. Okeylah, satu kejap.
sekejap, okey. Saya ada itu movie tengok. Ha. Saya sudah tu beli movie tiket. Ayuh, dengan siapa yang mau tengok movie? Saya dengan saya punya Shanti. Shanti? Ya lah bos. Shanti yang siapa? Itu orang Bangladesh juga. Oh, jumpa dekat sini ke daripada Bangladesh sama-sama? Jumpa sini dulu, Kirija, dulu-dulu punya Kirija bos. Oh, ni bawa kereta ni ada lesen ke tak ni? Saya ada bos. Dulu di Bangladesh, saya itu bawa juga kereta. Ya, you bawa kereta apa? Sana Terlambu. Ada itu Mercedes. Mercedes? Ya, sampai rumah dah, merepek je. Ini apa tu? Terima kasih bos. Belanja bos. So, kita lepas balik hospital, dia tak serius lah. Macam mana pengalaman, macam mana menjadi bapa-bapa, daddy-daddy? Banyak okey bos. Okey lah, cukup banyak tidur, okay. Saya nampak you fresh. Saya hari-hari Kirija, malam juga. Ah, banyak itu kerja keras lah. Saya sudah biasa bos. Ah, tapi you tak ada nampak itu mata lebam ke panda ke tara ya? Mesti you punya Shanti yang jaga. Itu saya punya Shanti kadang-kadang jumpa bos. Gila. Dan sampai rumah dah tu nampak tu. Okay, fuck baby naik kereta. Dia naik kereta dia diam Ah, dia suka naik kereta. Naik kereta dia diam. Ah, tu rumah kita dah nampak rumah dah. Kereta dia sudah diam. Oh, itu budak. Dia tengah minum susu. So, mami pun rekod. So, thank you korang. Nanti sekejap lagi kat rumah kita akan tunjuk situ. Sebab sekejap lagi ada orang nak datang. Dia nak hantar herba-herba untuk mandi. Alright. So, stay tuned. Apa Bing cakap tadi? Nak register dia punya apa? My kid. Macam mana nak buat? Kita tunggu Danny ya. Danny mana? Danny Aspector. Kenapa kita tunggu Danny? Sebab dia akan tolong aku. You mesti kena ada orang tolong buat sendiri tak boleh eh? Saya tak mau fikir ni macam ah. Kenapa? Saya tak mau fikir ni benda-benda itu remeh-temeh punya. Mesti ada orang yang sudah biasa punya itu ajar sama saya. Itu hari tu tanam uri pun you suruh you punya kawan cangkul. Tara, cangkul saja tanam saya kakak. Ayo tanam saja, letak sajalah. Basuh sudah Tara. Sudah basuh, sudah itu selawat punya. Mesti tanam selawat punya, Ma. Namanya senang lah, you punya kerja. Tara buat apa-apa lah. Mesti marah saya keluar uang, Ma. You curi tulang ah. Saya keluar uang, mau relax sikit, Ma. Mau cari uang pun susah. Hari-hari mau susah, mana boleh, Ma. Maksudnya, you bayar sajalah. Saya bayar saja. Kasih jalan tu kerja. Itu kena smart, Ma. Smart. Hai, macam ni lah suamiku Pekin Ibrahim. Dia kalau lah dia kena ada orang je. Wingman. Semestinya Ma. Nanti dalam kubur sorang-sorang Ma. Macam mana dalam kubur sorang-sorang? Yalah, semasa hidup mesti ada orang. Oh, itu macam lah. Orang praktis daripada sekarang. Okeylah, bye. Right, sampai rumah. Sampai rumah ke kakak? Yes. Bye. Kakak, ini tengok ini anjing banyak comel kakak. Uyo. Wah, macam itu jalan filem-filem. Mana film dalam filem ni? Sama. Wah, sama dalam filem. Tak nampak lah. Okeylah. Dalam filem apa yang anjing dia yang setia dengan dia tu? Hichoko. Hichoko. Okey, bye-bye. Hiroko. Okey. Hari ni kita punya CL daripada Anggun consignment eh. Anggun nanti ada letak dia punya page dekat sini. Dia masakkan untuk kita. Ni pegaga goreng. Pegaga goreng sedap tau. Lepas tu dia ada salmon. Sup sayur. Nasi. Dan buah-buahan nampak. Cantik okay. Kan? So ni dah makanan pantang ai. Alright. Jom pergi tengok siapa. Tengok adik ke? Ha? Balik-balik dia tengok dari tadi. Jaga adik ke apa ni? Jambi? Jambi? Sayang ke adik tu? Sayang adik ke? Jambi dah gemuk sikit. Gemuk. Jambi, Tipah, ha, macam kan? Gemuk sikit dah. Bagus lah. Kenapa eh? Jambi. Tengok adik ke Jambi? Tengok tu geng. Dia duduk cium-cium dari tadi lah. Dia duduk tunggu kat situ.
Sayang sangat kat adik dia ni. Tipang pun macam gemuk ni. Ha? Kenapa semua kucing gemuk? Rasa macam bulat semua ni. Tipah, awak gemuk lah. Bagus lah kan. Tipah, tengok tu. Tipah pun gemuk sikit. Mata bulat. Mata macam bulat. Macam ni, apa, burung hantu Tipah ni. Ih, gegamnya aku tengok. Ah, dia buatlah anak mami. Dia berapa hari dah ni? Dia ni mengajuk. Ada baby. Maya. Tak pegang dia mengajuk. Maya. Maya. Nenek-nenek mengajuk. Sabar Maya. Ya. Ada ni lah, ada pukulah lah. Maya, awak pun gemuk. Awak pun gemuk ni, sabar ya. Makan banyak ya, sabar ya. Tengok tu. Ya Allah, gemuknya Sabaria. So diorang ni geng dah ada adik baru. Diorang macam dipulaukan seketika. Bilik tak boleh naik, tak boleh duduk. Tuan tak bagi masuk dalam bilik tu sebab tak boleh bulu-bulu kan. Tengok tu. Eh, tipah masuk frame pula. Eh, tiga-tiga ada ni. Ni jarang-jarang berlaku. Jarang-jarang berlaku ni. Hey. Eh. Apa khabar? Allah Allah. Sami. Maya, kam. Berlari sama dia. Ha. Jombi ni memanglah jombi, sesuatu lah. Memang steady lah jombi. Terbaik jombi, terbaik. Kenapa Maya? Terkejut ke? Siapa Maya? Dia terkejut. Dia terkejut lama tak shoot, dia shoot dia sikit. Terkejut ke sama dia? Ayah. Oh, gemuk. Gemuk. Oh, anak ni lah nak timbang berat badan saya. Nak beritahu berapa saya hilang. Okey, okey. Okey. Berapa? Sekejap, nak kira. Nak kira berapa saya hilang. Kan nak ambil? Sekejap. Sekejap. Saya nak kira, nak kira. Sabar ya. Sabar ya, kam. Sabar ya. Elem raju. Okey. 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 Berapakah? Penurunan berat badan dalam masa 4 hari. Okey. Jap. Berapa kg? 6 kg. Mantap. 6 kg. Jadi I perlu jap. I kena turun 9 kg lagi untuk dapat berat badanku yang dulu. 9 kg? Dan kini semua kau katakan. Okay, so lagi 9 kg. Sekejap je you 9 kg. Sebulan, I cakap you, pinggang I 32, okay? Karangga. Puh, perempuan. Berangan. Eh, tak berangan, betul lah ni. Boleh ke? Sebulan? Boleh. Okay, okay, okay. So, kita akan update dari semasa ke semasa berapa berat badan I turun, eh, berapa berat badan I naik, kan macam tu. Okay, so thank you for watching korang. Okay, baby Petra pun dah macam nak nangis-nangis. Tuhan, nangis-nangis. Okay, bye-bye. Bye.